Warga, dan saat ini saya berada di Sidoarjo, Jawa Timur, bosku. Tepatnya di PT Inti Maju Cemerlang, di MC di Sidoarjo. Dan ini spesialis pembuat mobil klasik, bosku. Mulai dari Jeep sampai di mobil-mobil klasik, jadi apapun ready di sini, bosku. Dan tentunya berpengalaman sudah bertahun-tahun, bosku. Bengkelnya sangat luas, sangat besar, dan saat ini saya ditemani dengan adminnya. Di sini sudah ada adminnya, Mbak-mbak yang udah cakep-cakep. Nah, di sini Mbak, siapa Mbak? Halo. Ya. Nama saya Vivin dari Vivin. Malang. Mbak Vivin. Iya. Oke, Mbak Vivin. Mbak Vivin di sini sebagai admin Jeep-nya ya? Iya, dari admin Jeep-nya. Yang di belakang Mbak siapa nih? Mbak Sinta. Mbak Sinta ini admin bagian apa, Mbak? Spesialis kontainer. Oh, kontainer juga. Yeah. Jadi Pak Iwan ini di PT Inti Maju Cemerlang ini selain mengerjakan mobil-mobil klasik, juga mengerjakan pembuatan kontainer ya? Yeah, oke. Okay. Nah, sekarang kita mau lihat dia Jeep-nya nih. Berarti yeah. Sama Mbak Vivin ya? Iya, yeah, boleh. Silakan. Oke. Okay. Mbak Vivin, kita mau lihat dia Jeep-nya ini. Yeah. Untuk Jeep-nya sendiri yang selama ini dibuat, bahannya apa aja, Mbak? Bisa dari kijang ada. Kijang. Ferosa. Ferosa. Jimmy. Ya, Jimmy. Oke. Okay. Ini yang ada di depan kita ini sudah ada berapa unit ini? Ini dari Jakarta ya? Iya, dari Jakarta. Nah, ini dari Jakarta. Oke. Okay. Ini ada 6 unit. Ini basicnya plan. Dari ini mobil angkot ya? Iya, mobil angkot. Mobil angkot bisa jadi utility. Utility? Ya. Wah, luar biasa. Ini pengrajin utility nih, bosku. Utility lumayan agak ribet ya. Nah, ini ada di belakang kita nih. Bahan-bahannya nih. Kita bisa lihat juga di video ini. Ini sudah ada basic-basic mobil yang ada di sini yang akan dijadikan unit utility ya? Iya, utility. Ini dari Jakarta? Dari Jakarta. Oke, Mbak Vivin, kita lihat aja kira-kira unitnya apa aja nih, Mbak Vivin. Ini yang di sini nih, ini apa ini? Panther apa kijang ya? Ini kijang, Mas. Kijang? Ya, kijang. Ini kijang dari Jakarta? Dari Jakarta. Dikirim ke sini, ke Sidoarjo jauh-jauh untuk jadikan utility. Ada 6. Ada 6 unit, ya. Baru masuk itu kapan? Itu Maksudnya kapan? Baru hari ini? Iya. Luar biasa. Oh, kemarin? Kemarin. Wow. Hari ini. Satu minggu dengan hari ini. Luar biasa ini. Ini unitnya dari mobil angkutan ini ya. Iya. Mobil angkutan ya. Jadi disulap jadi utility. Disulap jadi utility. Oke. Okay. Iya. Ini mobil polisi mau dijadikan utility juga? Enggak. Oke, okay, di sini ada Jeep Willys. Ini restorasi ya, Mbak? Bukan? Asli ya, iya, asli. Maksudnya enggak? Wah, maksudnya untuk di sini mengerjakan restorasi juga. Jadi maksudnya perbaikan bodi gitu. Oh iya, iya, perbaikan bodi katanya. Oh, dari Jeep Willys asli mau benerin bodi di sini juga bisa ya. Bisa. Oke, okay. Dan ini sebelahnya nih. Ini Suzuki Carry loh, Mbak. Iya. Carry 1000 loh ini. Ini kondisinya kayak begini, bosku. Ini ya, ya ampun. Carry 1000 gini disulap jadi utility juga. Utility, luar biasa, Mbak. Jadi dari mungkin harganya ini mungkin kalau saya sih mungkin nilai 10 jutaan. Nanti setelah jadi utility ini bisa jadi harganya gila-gilaan ya. Luar biasa. Oke, Mbak, kita ke sebelahnya lagi. Ini mobil bekas sebelahnya ini. Dari Jakarta juga. Ini kijang juga loh ini. Nah, ini yang dari Jakarta, bosku. Ini bekas angkot rambutan Cibinong. Dan kondisinya kayak begini, bosku. Nah, ini udah mau dibenerin padahal nih. Udah didempul-dempul, udah mau dibenerin. Tapi akhirnya nggak kuat juga dan mau dibikin jadi Jeep Utility. Di sebelahnya juga sama ini, kijang. Kijang ini masih plat kuning. Dan kondisinya kayak gini, bosku. Ini hancur banget deh pokoknya. Ya. Bodinya udah hancur. Ini kayaknya bodinya nanti bakal ditimbang aja kali ya di busi tua ya. Iya. Di kilo aja. Oke, luar biasa. Ini nanti akan dijadikan utility juga. Jadi utility yang dari Jakarta, pesanan ada 6 unit ini. 6 unit. 7. Iya, ini datang. Oh, baru datang 6 tapi. Oh, luar biasa. Itu yang belakang juga? Iya. Ya. Jadi yang di belakang itu sama dengan di depan ini, bosku. Suzuki Carry. Oh, ada 2. Oh, 7 ya. Enggak apa-apa. Oh, ada 10 unit. Nah, ini ya ampun. Bosku bisa lihat ini kondisinya kayak begini. Ah, mau dicari untuk membuka apa? Handle untuk buka pintunya aja nggak ada ya. Hilang. Udah hilang. Nah, mobil kayak begini jadi mobil-mobil bernilai
tinggi setelah menjadi mobil klasik bergaya Jeep utility, bosku. Oke, luar biasa. Ini ada dua unit ya di belakang ya? Iya, dua unit. Nah, sekarang kita lihat yang utility yang dalam proses pengerjaannya, Mbak Fitin. Oke. Di belakang. Yang di sini bodi ya? Ini bodi, sudah jadi bodi. Oke, kita lihat proses pembuatan pertama di sebelah mana? Di sana ya? Di belakang sana. Oh, di belakang sana, yang bengkel sebelah. Oke, yang di depan kita dulu ini kira-kira. Yang di depan kita ini ada tiga bodi yang sudah jadi ya? Sudah naik di... udah naik cat ini ya? Ini jenisnya yang long. Jadi untuk 6 roda. Oke, ini bosku, ini jenisnya utility yang 6 roda. Bodinya udah jadi dan udah naik di cat. Nah, ini keren banget. Oke. Ini pin untuk frame kacanya juga bisa dilipat. Itu bisa dilipat dan kondisi dashboardnya seperti ini, keren banget. Untuk lantai-lantainya dibuat serapi mungkin. Oke bosku, ini bodinya keren banget asli. Ini bagian bawahnya, kolong-kolongnya. Dan ini bagian belakangnya bosku. Ini ada yang bodi yang udah naik di cat di sini ada 3 unit. Oke, di ujung sana ada M37, cuman itu restorasi, itu dari asli rilis M37. Asli M37. Dan bagaimana kalau kondisinya sudah dipasangin di rangka dan mobil semulanya seperti ini bosku. Nah, ini sudah dipasangin di... Ini basicnya apa Mbak Vivin? Ini kayaknya ini ya, kijang ya? Boleh kita buka? Boleh. Oh bukan? Bukan, Daihatsu. Ini Verosa? Iya, Verosa. Daihatsu? Bukan. Daihatsu Verosa. Oke, ini mesinnya Verosa ini. Oke, ini dari hasil Verosa yang dibuat bannya ini 6 roda. Jadinya seperti ini bosku. Keren banget asli. Nah, ini 6 rodanya. Bagian belakangnya. Dia tetap menggunakan 5 baut bosku. Nah, ini untuk belakangnya dan lampunya pun dibuat mirip. Kemudian ada kanvas. Per belakangnya, kita lihat bagian kolong-kolongnya. Ini ada gardan juga bosku. Jadi ada gardannya. Kalau mau diaktifin bisa diaktifin. Kalau ini sih sementara masih 4x2 bosku. Jadi bagian belakangnya itu roda belakangnya masih ngikut. Oke. Ini dari depannya. Ini lampunya. Oke, di sini juga ada yang 6 roda. 6 roda ini kayaknya sama Daihatsu Verosa juga kelihatan dari mesinnya. Dan ini juga karena mungkin Verosa itu harganya masih lebih murah ya. Oh iya, kemudian ada buat full aksesoris ini bosku. Dan tangkinya pun ditaruh di bawah joknya. Nah, ini kondisinya. Ini bisa dilipat juga. Oke. Ini ada banyak banget ya Mbak bensinnya. Iya, banyak banget. Sudah pesanan semua. Udah pesanan semua ini ya. Tinggal dikejar-kejar aja ya. Iya. Oh, nanti dipasang jog-jognya juga ya? Iya, ini belum selesai. Oke. Okay. Belum selesai. Ini semua pakai 6x6 semua yang 11-11 ini ya, Mbak ya? Yang 4x2 yang pendek ada juga? Oke, okay, ini semua proses pengerjaannya ya? Iya. Ini utility proses pengerjaannya semua. Oke, okay, kita lihat yang utility yang pendek. Utility yang pendek. Itu ya? Oh, iya. Di pojok sana ya. Oke bosku,
kita lihat ke utility yang pendek. Ini pastinya nggak kalah menarik. Utility yang modelnya pendek. Ini ya? Ini termasuk yang pendek nih? Iya, ini yang termasuk. Oke. Nah, ini penampakan utility yang pendek yang dalam proses pengerjaan, bosku. Wah, keren ya. Ini dalamnya, kalau ini sih kelihatan dari model transmisinya, ini pakai kijang. Kijang model 7K, karena di atas sini ya, bosku. Ini sepertinya kijang, basicnya kijang, karena kelihatan dari rangkanya juga menggunakan rangka kijang ini kayaknya. Coba kita bisa lihat, nah itu. Rangkanya juga menggunakan rangka kijang. Ini keren banget, rapi banget bosku. Ini pembuatan frame kanvasnya, detail juga. Knalpotnya juga di belakang. Ini knalpotnya. Keren banget. Oke. Ini dibuatin untuk snorkelnya juga. Ini lumayan banyak juga ya, Mbak ya. Oke, ini tampak dari depannya utility yang short. Mau lihat cara pemotongannya? Boleh. Atau di sana ada yang lagi kerjain kacanya ya? Ini kaca bikin sendiri ya? Oke. Okay. Nah, ini proses pemasangan kacanya untuk utility. Oke. Okay. Berarti nanti karet-karetnya semua disediakan sendiri ya di sini ya. Ya, nanti akan dipasangkan di utility yang di depan kita ini. Ini sudah mau dipasang kacanya. Yang lainnya belum dipasang. Oh, sudah tadi. Yang di sana sudah dipasang. Ah. Oke. Okay. Ini ya utility long tapi rodanya 4. Oke. Okay. Ini keren. Ini utility long. Jadi mobil kayak mobil golf, golf gitu ya. Ini rodanya 4, bosku. Nah, ini antenanya keren banget sih. Oke. Okay. Ini utility long dan 4 roda. Sama di sebelah, oh di sebelahnya 6 roda. Di sebelahnya 6 roda, bosku. Aduh, saya kalau kayak begini jadi betah di sini, bosku, karena ada jeep-jeep model begini. Kebetulan saya pencinta jeep. Nah, ini lagi proses pemasangan kaca. Nah, kacanya ini disiapkan, ini ya Mbak ya, persiapan kacanya nih ya. Ini cutting sendiri. Cutting sendiri. Oke, ini persiapan kacanya untuk mobil yang dibuat di sini. Jadi memang karena dia ukurannya berbeda, kacanya harus dibuat sendiri, bosku. Kepalanya lagi buat body utility. Jadi setelah polanya terbentuk, dipotong-potong bahan bodinya, kemudian ya kacanya begini, bosku. Pengerjaannya manual. Manual semua. Sekarang kita ada di unit mobil utility yang udah jadi 100% nih ya. 100%. Berarti tinggal siap dikirim ke ownernya, Mbak. Ya. Oke, Mbak Vivin. Kita lihat ini warnanya beda berdasarkan request dari ownernya. Benar. Oh, jadi kita bisa nge-request warna sesuai dengan keinginan kita. Oh, tinggi pendeknya mobil bisa request juga ya? Iya. Tergantung owner ya. Dia mau model bagaimana, lampunya mau dikasih warna apa? Terserah ownernya. Oke, bisa ngikuti. Dan ini, wah, ini banyak banget, bosku. Ini banyak banget, Mbak. Oke, Mbak. Ini salah satunya ini ya. Ini sampai replika senjatanya juga. Senjata ini, bosku. Ini dibuat juga berdasarkan request dari ownernya. Dan ini sebenarnya ada kanvasnya nih ya. Dilepas. Iya, dilepas. Oke, dilepas. Untuk bannya, dia menggunakan ban. Ini produksi sendiri sih sebenarnya. Produksi sendiri. Nah, bannya tadi Pak Iwan bilang, dia produksi sendiri bannya. Ukuran ring 16 ini, bosku. Ring 16 semuanya. Dan ini menggunakan setir kiri. Setirnya ini rencananya nanti Pak Iwan akan produksi sendiri, cuman sekarang masih menggunakan setir dari asli bawaan mobil pada saat masuk ke sini. Ini dibikin setir kiri ya, bosku. Dan untuk kacanya ini bisa dilipat ke depan seperti begini.
Ini kanvasnya posisinya dilipat. Kemudian ada snorkel ya nih kalau nggak salah untuk udara ini bosku. Filter udara yang naik ke atas. Kemudian ada lampunya, lampu sen, lampu utamanya, dan ada untuk towingnya. Oh ini plat L. Oke. Ada lampu peta di sini bosku. Di sebelah kanan dan kiri ini ada kaca spionnya juga. Ini di sebelah kanan ada skopnya. Skopnya ini keren banget, rapi banget, dibuat bracketnya semua. Oke. Dan ada juga antena. Antenanya ini menjulur sampai ke depan seperti antena orinya bosku. Oke, keren banget. Berarti kayak begini mbak ya, kayak ini kan ada untuk towingnya, ya. Yang ini nggak ada. Ada. Berarti ini by request juga ya? Iya by request. Oke, nanti kita akan test ride. Kira-kira kita pakai unit yang mana nih mbak? Test ride-nya? Yang ujung. Oke, kita akan nyoba test ride. Saya disupirin ya mbak ya? Oke. Oke bosku, kita akan nyoba test ride. Saat ini saya ditemani Mbak Vivin dan minta maaf ya Mbak Vivin, hari ini nyupirin saya bosku. Saya mau rasa kira-kira kalau naik utility buatan Pak Iwan ini gimana sih rasanya. Oke bosku, langsung kita cobain aja. Yuk. Ini kebetulan tadi saya dapat kaos gratis dari Pak Iwan nih. Waduh, keren banget kaosnya. Makasih banyak Pak Iwan. Dan setelah ketemu dengan Pak Iwan, saya diarahkan ke bagian administrasinya Mbak Vivin untuk yang ngurusin tentang jeep-jeep di IMC, PT IMC. Nah, besok-besok kalau bosku mau order, ini langsung order sama Mbak Vivin ya. Iya. Oke. Jadi Pak Iwan udah di balik layar nih ya. Iya, di balik layar. Oke. Nah, ini replika senapan mesinnya di belakang. Keren banget. Tapi ini replika bosku, jadi jangan menganggap senapan mesin aktif. Ini untuk IMC sendiri lokasinya ada di Sidoarjo ya mbak ya? Iya, oke, di Sidoarjo. Jadi bosku semua yang ada di wilayah Jawa Timur bisa langsung datang ke workshopnya Pak Iwan. Orangnya oke banget, ramah banget, sangat friendly, sangat bersahabat. Pokoknya beliau top lah. Kalau menurut saya beliau adalah master Willys Custom of Indonesia. Jadi bukan hanya Willys, bukan hanya Willys model 44, 51, bahkan ini yang kita coba ini adalah model utility, utility-nya. Dan juga ada beberapa request dari owner-owner yang ada di seluruh Indonesia itu request untuk dibuatin mobil klasik, model-model Ford, ada juga model Rolls-Royce, ya Pak ya. Ada banyak ya model-modelnya. Oke. Dan kalau dilihat itu dengan bodi mobil aslinya itu gimana ya, kita lihat perbedaannya itu susah banget bosku. Mirip banget dengan mobil aslinya gitu. Jadi dari bahan mobil yang kira-kira kalau menurut orang-orang lihat nggak males lihat ya, bisa dibilang mobil bekas yang ada harganya, dibangun bisa menjadi mobil bekas yang bernilai mahal ya. Iya. Oke. Seluruh Indonesia nih Pak ya? Seluruh Indonesia, sampai ke ASEAN juga. Iya. Oh berarti ini hebat banget. Bisa dibilang mungkin kalau menurut saya nggak pernah keluar negeri ya. Mungkin ini salah satu bengkel custom terbesar yang ada di Indonesia mungkin ya. Salah satu bengkel custom model Willys yang ada terbesar di Indonesia. Dan beliau tidak pernah menganggap bahwa bengkel-bengkel lain itu adalah saingan buat beliau. Jadi beliau malah bersemangat, malah mensupport bengkel-bengkel lain yang mungkin juga membuat bodi-bodi part Willys ya. Beliau sangat mensupport. Dan beliau juga kebetulan hobi. Jadi ya bisa dibilang dari hobi menjadi peluang bisnis.
Halo bosku, dan tadi kita udah jalan-jalan, udah ditemani dengan adminnya dari PT IMC. Kebetulan Pak Iwan suruh saya ditemani sama adminnya beliau, dan saat ini saya sudah bersama ownernya dari PT IMC, Pak Iwan, yang orangnya sangat ramah, sangat baik hati. Halo, assalamualaikum Pak Iwan. Oke, jadi saya senang sekali Pak, saya dari Jogja, jauh-jauh bisa ketemu dengan suhunya Jeep Willys Indonesia. Beliau ini sangat low profile, jadi merendah, kalau dibilang suhu nggak mau ini. Suhunya panas dingin Pak ya. Oke Pak Iwan, ini tadi saya sudah lihat-lihat bengkelnya, luar biasa banget Pak Iwan. Ini menurut saya yang baru lihat beberapa bengkel Willys yang ada di Indonesia, saya rasa ini bengkelnya Pak Iwan ini bukan bengkel main-main Pak. Ini serius banget kayaknya nih, besar banget, luas banget, dan memang garapannya banyak ya Pak ya. Alhamdulillah luas banyak. Banyak itu dari seluruh Indonesia Pak. Ya, kebetulan dari seluruh Indonesia ada beberapa yang dari Asia sudah mulai. Dari Asia juga. Dari India, dari Korea pun juga ada, China pun juga sudah mulai masuk. Ya, Australia. Banyak Pak. Paling banyak Australia Pak. Luar biasa. Dan ini produk unggulan di sini. Utility Pak ya? Utility. Luar biasa. Bosku, saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman builder Willys itu pada masih di model Willys ya. Di sini udah main di utility. Utility Pak ya? Ya. Nah, mungkin ada kiat-kiat Pak buat teman-teman builder saya seperti yang ada di Jakarta, ada Pak John, ada Jesse Garrett juga. Mungkin ada pesan, kira-kira yang bagaimana Pak? Karena Pak Iwan juga ini salah satu penggiat Willys di Surabaya Pak ya? Ya, mungkin ada pesan-pesan atau teman-teman Pak. Jadi buat semuanya yang berkarya, namanya berkarya. Berkarya untuk negara ini kan bebas, namanya berkarya itu bebas, asalkan tidak berurusan dengan hukum dan tidak merugikan orang. Kalau di dunia kreatifnya, dunia di otomotif ini kita bebas lah ya. Sebisa mungkin kita sebebas mungkin untuk berkreasi, tidak ada batasan untuk berkreasi. Itu menurut saya teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, kita wajib berkreasi, itu mengisi hidup kita, juga mengisi kemerdekaan ini. Itu aja sih. Salah satu poinnya adalah terus berkreasi Pak ya. Dan buat teman-teman builder mungkin yang lain, ada pesan lain mungkin? Ya mungkin naiklah tanpa menjatuhkan atau apa Pak kira-kira ini. Ya, kalau saya sih gini, sportif itu perlu dijunjung. Jadi ada lagunya itu kan, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang pun jangan menginjak-injak orang gitu. Saya mungkin dengan hadirnya saya mungkin ada beberapa yang merasa gimana gitu ya. Jadi mohon maaf ininya begini, hadirnya IMC di dunia persipan ini memang baru beberapa bulan, beberapa tahun ini. Saya meminta kepada semuanya, jadikanlah saya ini sebagai warna baru di dunia persipan ini. Karena memang saya melihat jarang sekali, bahkan mungkin juga masih langka orang bikin begitu. Saya fokus di utility karena memang saya ada beberapa koleksi utility dan saya memang benar-benar mencintai utility. Kalau untuk yang lain-lain ya, kita menguji kemampuan SDM dari di IMC ini. Gimana sih anak-anak saya ini setelah saya bina, saya masukin doktrin-doktrin kedisiplinan untuk berkarya. Ya alhamdulillah, selain utility ada Cadillac, ada Rolls Royce, ada Defender, ada Ford, ada udah macam-macam lah di sini. Tapi kita fokusnya memang di utility. Jadi yang lain itu kita melatih kreativitas anak-anak yang di sini. Baik. Dan selain melatih kreativitas tadi, termasuk salah satunya mungkin menumbuhkan rasa kebangsaan ya Pak ya. Karena
Saya lihat kemarin untuk momen 17 Agustus juga diisi dengan salah satu event, Pak ya. Bikin dua event ya itu. Ya. Kita di 17 Agustus kemarin tanggal 16 ya. 16 Agustus kita bikin Serosa, Serosa menjadi utility dalam waktu 24 jam kita siarkan secara live ya. 24 jam alhamdulillah berhasil. Kemudian tanggal 21 sampai tanggal 22 itu bikin rilis 21 jam alhamdulillah juga berhasil. Jadi ini juga mengukur di mana kita kompak di tengah pandemi ini, di tengah keterbatasan semuanya ini, dengan progres yang ketat di sini. Alhamdulillah sudah vaksin semua di bengkel ini. Itu kita mencoba berkarya maksimal. Saya masukin teman-teman yang ada di sini tuh, saya masukin auranya perjuangan zaman dahulu. Jadi sebelum acara itu berlangsung, saya doktrin dulu sebelum 17 Agustus proklamasi itu dibacakan, itu di sana atau di mana waktu itu sangat sibuk sekali, bahkan mereka juga nggak akan tidur karena menunggu momen. Nah, aura itu saya masukkan ke teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah, aura itu benar-benar masuk 100% dan 25 orang plus yang nggak ikut terlibat tapi masih karyawan IMC itu benar-benar, jadi 80 orang itu benar-benar ikut melekan. Jadi ikut nggak tidur, hanya melihat itu sudah sangat bangga bagi mereka. Jadi, baik. Alhamdulillah, suasana membayangkan itu 76 tahun yang lalu itu mungkin hanya kita itu hanya sepersekiannya. Alhamdulillah, tapi sudah terbukti lah bahwa teman-teman di sini, anak-anak saya di sini bisa membuktikan kekompakan, keguyuban, dan rasa nasionalismenya cukup tinggi. Baik-baik. Mudah-mudahan bisa ditiru di semua bengkel-bengkel custom, bahwa kita berproduksi, kita berkreasi ini tujuannya satu, hanya untuk Indonesia. Bisa bangga, dan mungkin selebihnya ayo kita sama-sama membuat mobil yang belum ada diciptakan di dunia ini. Oh ya, ayo kita berlomba-lomba dalam hal itu. Baik. Tadi Pak Iwan sudah sempat menyinggung, ayo kita berlomba-lomba menciptakan mobil yang belum ada di dunia ini. Berarti sudah ada kisi-kisi nih, Pak. Kira-kira ada program untuk IMC buat mobil sendiri nih, Pak? Ya. Ya, rencana. Planningnya ada seperti itu. Planning sudah ada. Mendesain. Siap. Kita coba di otak-atik desainnya ya. Ya. Terus kita juga sudah mulai bahan yang dipakai tahun apa. Ya. Tapi desainnya itu murni dari anak-anak IMC. Tim IMC. Ya. Mudah-mudahan bisa launching nanti di Oktober, Oktober, di hari ABRI ataupun di Sumpah Pemuda. Wah, ini masih rahasia Pak ya, unitnya Pak ya. Baik Pak, tadi sudah membahas tentang utility. Memang di sini fokus untuk utility Pak. Nah, kalau mau pesan, ini kira-kira ngubungi siapa Pak? Pak Iwan atau nomor admin? Kebetulan sini ada Mbak adminnya juga ini. Kayak gitu. Kalau mungkin saya, karena kebetulan saya ini kan hanya jadoki ya. Jadi ya, kesibukan saya cukup padat. Ya. Jadi lebih baik ke admin. Takutnya nanti kalau hubungin saya nanti slow respon Pak ya? Iya, slow respon itu yang kadang. Jadi lebih baik ke admin aja, nggak apa-apa. Nanti masih admin Tetap koordinasi dengan Pak Iwan. Koordinasi dengan. Oh siap. Jadi nanti kita sertakan nomor adminnya di kolom deskripsi ini, di video ini. Oke. Untuk pengerjaannya Pak, kalau misalnya di sini satu unit mobil itu bisa memakan waktu berapa lama kira-kira? Estimasi Pak. Untuk utility ya? Untuk utility itu bisa di bawah 1 bulan ya. Jadi luar biasa. Ini hebat banget bosku. Cuman karena kan memang antri. Jadi nanti kalau udah bahan udah masuk, terus sudah ada komitmen di pembayaran, nah kita jadwalkan, kita update terus. Ya kurang lebih sebulanan lah. Sebulanan. Iya. Baik. Bosku, ini saya tidak akan membahas mengenai berapa besarnya budget, karena biar bosku semua bisa menghubungi adminnya, komunikasi langsung dengan Mbak adminnya di sini. Mungkin begitu Pak Iwan, makasih banyak. Saya sudah diperkenankan untuk meliput di sini, bisa memberikan hiburan buat
bos-bos semua yang ada di rumah, semoga ini menjadi berkah untuk kita semuanya, Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, itulah tadi jalan-jalan kita di PT Inti Maju Cemerlang, miliknya ownernya Pak Iwan. Luar biasa Pak Iwan, makasih banyak atas bajunya, kaosnya. Dan satu hari ini saya sudah ditemani dengan adminnya Pak Iwan juga, Mbak Vivin. Makasih banyak Mbak Vivin sudah menemani saya lihat-lihat workshop Pak Iwan ini untuk pembuatan Jeep dari mobil. Gak ada harganya, bisa menjadi harganya mahal, jadi mobil utility. Semoga informasi ini bermanfaat bosku, semoga ini bisa menghibur bosku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.